हेलो। हेलो, असलामुअलैकुम मुसेद। Salam cik, apa khabar? Tak okey Mursyid. Hah? Kenapa pula? Mak mana yang nak seronok kalau anak-anaknya tak balik? Tu, kasih har pun rumah tu anaknya tak tahu balik. Cor belah belakang rumah tu anak tetap bulan balik. Lepas tu, anak Wan lebur belakang rumah tu, tiap-tiap hari anak dia balik. Pasal anak dia tak kerja. Kisahlah. Nanti balik rumah. Lah, cik. Cik tak boleh nak samakan Yop dengan Dema tu. Dema tu kerja apa? Yop kerja apa? Atau cik mana tahu apa kamu buat? Cik tak tahu pun kamu buat apa. Tak pernah kabur apa, tak pernah cakap apa pun. Baliklah, boleh cerita ya. Yalah, yuk balik. Bawa sekali adik-adik balik rumah. Kamu pun kata tahu. Encik dengan pak kamu ni nak berhaji tahun ni. Jadi naklah tengok muka anak-anak. Manalah tahu kot-kot tak jumpa lagi. Cik, janganlah cakap apa tu. Itu umur mana kita nak tahu. Balik ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak kena teroyak baru nak balik. Jangan. Mika terjawa. Mula kita pula yang salahnya. Ha. Dah. Dia buatkan air hangat ke apa-apa. Air hangat? Apa nak kopi ke apa? Kalau boleh. Susu? Ha. Apa kopi O, kopi susunya? Ini bulan puasa, lupa ke? Dah tak puasa pula. Lupa. Dah lah. Anak sulung Mika ni. Tahu nak buat macam mana. Explain. Apa yang susah sangat nak explain ni? Ha? Ni, kenapa delivery ni tak settle? Apa nama awak? Selvam, bos. Awak baru ya? Tak lah. Dah 6 tahun kerja dengan bos. I don't care. What I know is, by next week, this delivery must be settled. Kalau awak sendiri kena hantar, awak hantar. Kena pikul, pikul lah. Now please excuse me. Baik je Musin, tompal lalu. Dia dipanggil aku Maniam. Terjaga apa lagi ni? Hai sayang. Apa sah yang angkat phone lambat sangat ni? Ha? Sorry sayang. I tengah marah staff I tadi. Kenapa ni? Kerja je besar. Takut bini buat apa? Uish. Pandai, Mika. Tahulah dia mujuk bini dia tu nanti. Jangan risaulah. Sampai tiga beradik tu. Mana awak tahu? Awak tak fikir lagi, ya? Perangai si Malik tu macam mana? Apa perangai Malik ni? Ya. Janganlah, tak payahlah. Dia nak rukislah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak. Ya.
好了啊，刚刚干完，收起来你的东西，我们要不不喝了。好了，妈妈。Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizki kaftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Kita minum air dulu ya. Buaya cuy. Adik nak buah ayam. Ya abang punya lah. Tapi adik nak juga. Dah tu, jangan berebut kakak. Ni orang kek memeh nak kaji. Otak dia tu, entah mana diamnya, menerawang yang bukan-bukan. Amak, dia dah memang macam gitu dari dulu. Pandailah Mohsin pujuk dia. Kalau Mohsin dah boleh pujuk dia, Mai tu dah tak ada masalah. Eh tak? Mai tak ada masalah? Hai, Mai tu masalahnya lain macam. Lain macam apa pula? Ya Allah, Mika bercakap, apa orang dah tak kenal perangai anak-anak? Saya serius nak tengok encik drive kita ni. Saya tengok encik dan kita ni sama-sama handsome. Saya tengok encik dan kita ni sama-sama smart. Saya tengok encik dan kita ni sama-sama ada kelas. Saya memang okey je, Mail. Tapi saya nak cari harga yang lebih murah sikit. Yang lebih murah. Inilah dia yang lebih murah tu. Ah, inilah dia kereta idaman pemuda sekarang. Ah, sesuai untuk encik. Ini macam okey. Ada ABS tak? Eh, ada ABS. Abang brakes ni. Okey, okey, Cik Mai. Macam ni, bagi saya balik berfikir dulu. Nanti Allah saya akan call Cik Mai lah. Okey, terima kasih ya. Eh, kau lah Sumi. Ya, aku cakap. Kau tahu tak kau Sumi? Ha? Kau lah salah. Ha? Kau Sumi. Ha. Assalamualaikum. Kau dengar tu dia datang balik. Dia datang balik. Ha. Balik Rambo. Memang tak dapat lah, you. Janganlah rupa tu, Su. Orang lain pun busy ke? Tapi ada usaha nak balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa yang ni telefon suruh jumpa ni? Penting sangat ke? Kita balik Lambor Raya ni. So, kalau semua on, mengikut je. Okey. Your plan. Kita sama-sama ramai-ramai. Balik raya ni naik satu motorkar. Eh. Apa you cerita ni, you? Family ni akan besar, ramai. Anak-anak membuai. Mana maunya, Yung nanti. Okey je dengan Yung. Yung tu. Tak tahu lah, you okey ke tak dengan Su. Sepasal kamu tu selalu pancing projek dengan bapak dia. Memanglah. Yup ni, pujuk dia balik ni. Kena pujuk dengan handbag. Oh, macam itulah Yoke pujuk Yung balik kampung. Belikan handbag. Bukan handbag biasa-biasa tu. LV kau mah. Louis Vuitton, cok. Ribu harganya. Yoke, tapi betul lah rasanya tahun ni memang tak dapat balik kampung. Usu, ni kalau encik tahu ni sedih dia. Kau pun tak tahu macam mana encik cakap dengan Yoke. Teroyak dia. Masalahnya sekarang bukan pasal nak balik ke Ida. Itu apa masalah ni? Duit. Kita ni kau nak balik raya. Biarlah berduit sikit. Barulah mood raya itu sampai. Atau bukannya Yuk suruh kamu pergi beli tiket kapal terbang? Yuk ngenyah tahu ke Usu ni bukan orang pergi ke? Memang Usu tak ada duit sekarang ni. Langsung? Bukanlah tak mandang langsung. Adalah. Tapi bisnes Usu tengah slow sekarang. Nanti lepas air Usu nak makan apa? Lainlah kalau Usu dapat satu sir besar sebelum air ni.
ada customer nak beli kereta besar ke? Naik ramai-ramai, balik raya, seronok-seronok satu family. Kata, apa saya pandang Yoke macam tu? Sampai lagi ni. Tak sampai lah tu. Kejap lagi sampai lah ni. Malik sampai lah tu. Assalamualaikum. Salam. Sorry lah Yoke, lambat sikit. Tak apa. Cik, salam ayah Chow. Salam. Eh, salam. Wanya. Assalamualaikum. Eh, it's okay lah. Aunty Maria bukan Wanya. Aunty Maria. Usul mana, Yoke? Tahu dah. Tak sampai lagi ni. Lama benar nunggu. Itulah pasirnya. Apa kamu orang lambo? Sorry lambat, Yoke. Lama benar kamu ni. Tengah hari buta baru kamu sampai. Alamak itu buat muka tak cibuk. Macamnya ya. Tunggu apa lagi? Mohonlah. Kita balik lambo je. Balik kampung. Balik kampung. Balik kampung. Okey, siapa nak naik kereta besar? Abang nak tepi. Eh, apa pula? Alina nak duduk tepi. Alah, tapi abang kan dah besar. 好啦,那你們不要吵啦,跟媽媽坐一起,再後面啊。來,上車。哎, sorry lah yo, budak-budak ni buah. Biasalah budak-budak. Ada bersedia semuanya? Semuanya okey. Anytime nak gerak, boleh. Eh, usul. Bila kamu pindah situ? Betul lah. Yang drive-nya orang lain kan? Siapa? Mika, Yok? Kamu, Yok? Eh, Yok tak nak. Yok bukan tak boleh. Yok tak nak. Yelah, Yok yang beli kereta ni. Kau mula drive. Usul dah drive datang sini. Nyoh lah pula yang drive. Kalau penat, kita ganti-ganti. Eh, tunggu apa lagi? Drive lah. Ni rasanya jam kalau balik kampung raya-raya. Jauh lagi ke jam? Tahulah, Yong. Tak tahulah nak agak macam mana. Tapi biasalah, kan. Musim-musim raya ni semua orang nak balik kampung. Diorang ni semua mana ada lah. Kita orang yang cuti, diorang yang sibuk nak balik. Yalah, memanglah. Dia orang punya raya pun sama lah, kita pun sibuk nak balik kampung juga. Sama lebih kurang. Tak ada jalan lain dah kita boleh lalu. Ada shortcut lain dah. Shortcut? Nak lalu. Tapi masa tu Yoke dengan Nyoh belum kahwin kan? Kamu ingat Yoke? Eh, ada.
shortcut tu. Ni, ni. Depan ni nanti kau exit tu kau masuk kiri. Depan sana tu. Ha, lepas ni lah. Nyo, bawa kita keluar dari trafik di sana ni. Baiklah. Baiklah. Hello, Dina. I on your way Singapore. Huh? Rio? Eh, biasa tak Rio macam ni? I pun tak tahu kenapa. Huh? Iyalah, Singapore, kampung kita. Ya, I hati-hati bila manju, okay? Susah lah sekarang ni. Itu tak kenapa. Sebab tadi along the way I drove, banyak signboard tulis hati-hati di jalan raya. Ingatlah orang yang tersayang. I terus susah. I tak tahu nak hati-hati ke? Nak hati-hati ke? Nak hati-hati? Nak ingat kat you. Nak hati-hati ke? Kita pergi dulu kan. Nanti dah sampai kita call. Bye. Geli geleman aku dengar. Masa nak muntah. Singapura konon. Apa malu aku nak mengaku kita ni orang lambung kanan? Itulah Nyah tak tahu. Meh sini suai jual macam nak orang awet. Kita tak boleh bagi tahu pasal kita. Secara serentak. Kita bagi tahu kat dia secara berbaiknya. Masalahnya? Kalau dia tak reject kita, dia tahulah kenapa. Thank you.
Macam mana nyoh drive ni? Kau ni, macam mana benarnya? Tak bagi warning, bagilah warning. Orang dah warning pun tak perasan juga. Apa yang tu, tu? Siapa faham? Siapa pun tak faham? Tanya, siapa faham? Eh, udah-udahlah kau orang ni gaduh. Kau menggaduh macam mana pun, bukan kita ni boleh elok. Dah, mau kita tengok apa yang rosak tu. Pulang kita sekejap, Apa kita buat ni? Tanya aku pula. Kalau kereta biasa sedan tu, biasa-biasa kereta Malaysia tu, tahulah aku nak menggodiknya. Ni kereta mahal ni. Memang mengada-ngada lah perangainya. Beli lagi kereta mahal. Tahulah banyak duit. Yuk. 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 Dapat ni pun siapa? Dapat. Tak dapat. Nengok pada line penuh je ni, takkan tak dapat. Masalahnya bukan signal, masalahnya orang tak dapat tolong. Tak ada orang nak tolong. Ai kata kontak ramai sana sini, takkan tak boleh tolong. Kontak memang ramai. Tapi sekarang ni kita bukan kat tepi highway. Ha, cerita dia sekarang ni orang sama dekat KL ataupun dah balik raya. Yuk. Tak ada telefon siapa-siapa. Yuk call encik tadi bagi tahu kereta kita dah hang ni lah. Macam Cik Musin ni. Tunggu sekejap. Lain kali kalau nak berniaga tu, berniaga biar betul. Jual kereta rosak. Kau ingat apa? Bos. Sel, kereta ada problem ke? Tadi ya langgar lubang, sekarang tak jalan dah. Oh, macam tu. Mungkin ada benda tercabut ni. Tak ada. Tapi ada juga hati nak cabut kepala abang sendiri. Kamu mula. Kamu mula. Awak ni mekanik ke? Tak adalah, bos. Ni silbom ni dari ofis. Kan bos suruh saya buat 5 hari tu. Jadi staff semua cuti, saya buat sendirilah. Oh, silbom. Mai, gini nama benda ni ya? Tu bini akulah. Puan Maria. Ha. Sorry, minta maaf. So, macam mana ni? Kat area ni ada workshop ke? Area ni ada owner Melayu seorang. Tapi saya tak pasti sama ada buka atau tidak. Tak apa. Saya call kawan saya, tow truck. Family ni tak apa. Saya boleh bawa dia orang. Kalau dia nak rehat mana-mana, saya boleh hantar dulu. Muat ke? Kalau semua orang memang tak muat. Belakang ada barang kilang ni. Untuk dua orang dewasa tak apa.
Oh, kalau macam tu, Yong dengan Iman dengan budak-budak boleh naik lah. Kita duduk sini. Kalau kita tanya dia orang dulu boleh? Tanya buat apa? Tanya dia orang, dia tanya kita balik. But still, kita kena tanya dulu lah. Sebenarnya? Macam mana apa, yo? Takkan you tanya macam mana? Takkanlah kita nak biarkan anak bini kita naik dengan orang tak kena? Apa tak kena? Tadi dia kata kan, dia staff you. Dia boleh harap lah tu. Okay, fine. Tapi salah seorang pada kita kena ikut. Hey, siapa nak dua kita ni? Ha? Kau semua ikut ya? Ni, kapten tak tahu bila nak repair siap. Betulnya. Sampai hati ke tengok Kak Iman duduk kat sini berpaneh? Anak-anaknya? Siapa nak jaga? Ke kau nak Yong stay dengan kita? Bos, saya dah call kawan saya tow truck. Kejap lagi dia sampai, dia hantar kita pergi workshop. Eh? Okey lah. Terima kasih lah Gopi. Eh. Selvom, bos. Selvom. Oh, Selvom. ganggu kau je ni. Ha, apa dengan acaunya? Tak ada halnya. Ada mana mahu punya. Jumpa puan. Masuk dulu, man. Saya tolong angkat. Apa awak? Dengan Ani tu apa? Dah lama dah kahwin si Ani tu, Yuk. Sekarang ni Dina pula, Yuk. Wih, cepat benar kau tu kau girlfriend. Bila kahwinnya? Takkan Yuk tak ingat? Kan Yuk yang ambil busu masa fras kat bus stand tu. Waktu dia tengah teriak tu. Diam, Mak. Dia pun ingat balik lah. Oh, time tu kita bertiga kat bawah jambatan lah. Duk dengar dia kan. Layan cerita sedih dia lah tu. Masa tu siap dengan ayok tin dengan kacang kebun je lah. Tisu sekotak. Lebih. Lebihnya. Lama dah kita tak macam tu kan. Sebenarnya, Yuk, kalau kita nak macam dulu balik pun boleh. Yang tengok adik-beradik lain tu boleh je rapat je demo. Betul. Tapi dah masing-masing dah sibuk. Buat macam mana? Lagipun yang diorang dah kahwin ni. Busu kena ingat, kami ni busynya pasal kerja, pasal nak bini rumah tangga. Busu tu. Ha? Tak kahwin lagi, apa salahnya tengok kami ni? Mana usu pula yang salah? Yuk dengan Nyah. Tak pernah apa nak bertanya. Usu tak tahu. Tuan-tuan sampai tu. Hi, check in please. One suite for me. Lepas tu, whatever room for them. I'm sorry, madam. I'm afraid we have no more rooms available. Takkan satu pun tak ada? Tak ada. Saya minta maaf. Dekat nak layu memang macam ni pun. Tak apa. Kapil! Ya! Kawan
ni memang selalu kita rosak ya? Biasalah. Kat sini, banyak orang beli kereta second hand. Jadi, rosak pun biasalah. Macam mana awak tahu itu MPV second hand? MPV yang mana second hand? MPV kat mana? Di belakang lah. Oh, sana satu MPV. Ayah, kenapa kamu tak beritahu sama buah? Tapi awak. You yang angkat itu MPV naik atas itu lori. Gua yang letak sana? Ya, minta maaflah. Orang sudah lama, biasalah cepat lupa. Minta maaf. Abil? Ya. Rumah you dekat mana? Rumah saya dekat jalan Kenangan Lima. Anak you berapa? Anak ada 3 orang. Semua sudah kahwin lah. Bagus. Semua ada segi. Abil? Ya? Rumah ini dekat mana? Rumah saya dekat Cempaka lah. Sudah, yuk. Agak boleh sampai ke kita ni, yuk. Tak mana halik dia bawa kita ni. Abil? Ya. Anak you berapa? Ayah, kalau awak sakit lah, pergi jumpa doktor lah. Kan tadi gua sudah cakap, gua ada 2 anak, belum kahwin lagi. Awak sudah lupa tak? Ayuh. Dahlah, Tuzu. Hai, ada bilik tak? Tak payah 2, 1 pun okey. Habis? Habis apa habis? Orang makan bilik tu ke apa? Cakaplah ada ke tak ada? Habis. Abil? Ya? Akak jauh lagi ke workshop ni? Apa nak pergi workshop? Kotra ini bagus lagi lah. Baik ni lah tengok. Bagus. Abil. Itu MPV belakang, Abiu. Ayah, MPV belakang itu lah. Kita nak pergi mana tadi? Workshop, Abiu. Workshop? Tak jauh lagi. Ayah, bukan. Kau sudah jauh salah jalan lah. Ayuh. Apa? Pak pusing balik. Pak pusing balik ya. Yang marah, Pak pusing balik ya. Depan sikit sudah sampai jalan Kenangan Lima. Workshop, Apiu. Workshop? Oh, ya. Lagi depan sikit. Mesti sampai. Apiu? Ya? Salah pilih jalan raya, boleh jumpa jalan yang betul. Betul awak cakap. Salah pilih jalan hidup, pasti merana. Bagus juga awak cakap. Hei, kawan. Jangan mengantuklah. Apa maksud dia cakap tadi? Puan, ini tempat last yang kita cari. Secara jujur, saya cadangkan kalau boleh jangan duduk sini, Puan. Kenapa? Ini untuk backpacking je. Untuk berkeluarga memang tak sesuai. Okey, habis tu kat mana awak suggest kita patut duduk ni, Sabang? Dari tadi saya bercadang kalau boleh datang duduk rumah saya. Kami dah biasa sambut tetamu yang ramai. Sesuai.
Betul ke? Betul. Tapi memang macam tak elok saja. Kita ramai orang wo. Ayah, mie wen ti lah. Wokan lao po mie wen ti de, kei lai zhu men de jia o. Eh, 会讲华语的。 会，但是这边很人少讲华语的，在比利那边呢，很多人会讲华语话的。 是吗？ 啊， 诶， korang cakap Melayu boleh tak apa ni？ 啊， tak ada puan， saya kata， 啊， datang duduk rumah saya， sebab kami dah biasa menyambut tetamu yang ramai kat rumah saya ni， memang sesuai。 Biasa。 啊。 Are you sure？ 啊， tak ada masalah， nanti semua masalah boleh settle puan。 Terima kasih, Aisyah, abang. Sama-sama. Okeylah. Saya pun kesian tengok sebab raya nak dekat, kan? Ya. Datanglah rumah saya. Jom. Okey. Ni. Apil. Ya. Kita nak pergi mana? Workshop. Untuk apa? Untuk MPV belakang tu lah. Abil. Ya. Kita nak pergi mana? Pergi workshop, Ma. Untuk apa? Untuk MPV belakang tu. Abil. Ya. Kita nak pergi mana? Kenanga ni, Ma. Jalan Kenanga ni, Ma. Bukan! Wah, tahulah. Nak pergi workshop, betul tak? Memang hangat. Lalu diantar yang mungkin sebuah begitu. Hei, baru sampai. Eh, tak tahu ke yang aku ni nak pergi beli lauk untuk berbuka. Apa yang lama sangat dia orang ni? Oh, patutlah lama. Assalamualaikum, Mak El. Waalaikumsalam. Allah. Zack. Toke bengkel, Zack. Mohsin. Zack, toke bengkel. Allah, patutlah lama ingatkan apalah tadi. Pakai tu truk api rupanya. Faham sangat. Tak apa, tak apa, tak apa. Faham, kan? Itulah kami dia. Kami pun baru saya nak faham yang api tu ada paket lupa-lupa. Itulah dia. Nak buat macam mana, kan? Saya ada kontak dua orang yang seorang tu dah balik kampung. Dah beraya. Tinggal api seorang je lah. Jadi, pakailah yang mana ada je lah. Okeylah. Tak apalah. Kita orang pun on the way kat balik kampung ni lah. Kalau boleh, kamu tengoklah apa yang kena repair tu, repair lah. Kalau boleh siap. Cepat lagi, bagus. Pasalnya kami tak larat dah duduk atas jalan tu. Itu abang faham. Tak apa, saya apa-apa saya tak boleh nak cakap lagi lah. Saya kena buka tengok-tengok yang mana patut. Cubalah apa yang boleh. Kalau aku nak bayar lebih pun boleh ke? Tak apa, bang. Pasal bayar lebih ke apa, nanti kita bincang. Apa-apa saya buka dulu tengok. Okay. Ni, sementara saya buka tengok tu, abang kalau nak pergi mana-mana, pergilah dulu sebab makan masa sekejap ni. Oh, ya. Sana ada kedai makan. Jom, kita pergi makan. Allah. Tak apalah, Piu. Kita orang puasa. Surah puasa. Masalah, Piu. Aduh, dia ni buat malu aku depan customer pun. Okey, Wah. Nak buat macam mana? Ya, ya. Saya pergi turunkan itu. Turun, Piu. Okay. Duduk. Okay. Rasa-rasa apalah Encik masak buka puasa hari ni, ya? Soal berangan. Kita ni silap buka puasa kat sini je. Tai. Pasal apa tak touch? Apa Singapura tak ada charger ke? Time ni lah usul Hindu phone sabun tu. Phone legend tu. Bayangkan kita charge pagi naik 100%, malam tu turun 1% je. Itu betul. Kalau dari pagi pun dah charge, bergayut. Kurang turun dia 10% je. Kurang turun dia, ya. Pengalaman tu lain. Nak ngorak awet pun senang. Apa beza dia sekarang? Beza? Sekarang ni ada WhatsApp lah. Lepas tu ada apa tu? Kamera selfie tu lah.
Belum nak ngayat lagi dah minta gambar dah. Macam mana? Betul lah. You memang ada masalah kalau orang awet live. Apa pula? Dia memang ada masalah tu kan. Pasal tu dia asyik bergayut je dengan awet dia. Tolong sikit eh. You ni bukan ada masalah nak orang awet live. Cuma kita nak bagi dia kena hati kita dulu. Ha? Lepas tu baru tunjuk muka kita ni macam mana. Nak tahu kenapa? Sebab Yoke nak tengok dia orang kecewa. Ada ke pula patutnya kau bertanya kenapa? Ha, kenapa? Ha. Pasalnya lepas dia kena yang hati kita ni, hati baik kita ni, kan? Oh, dia tunjuk muka kita yang handsome. Hati baik, budi pekerti baik, muka pula handsome. Barulah bagus. Eh, tak boleh pula. Buat ayat suspend, lepas tu boyok. Oh, kau memandang rendah dengan Yoke. Eh, Yoke ni bukan apa. Yoke malas je. Yoke ada taktik lain. Taktik lain? Oh, kau tak percaya eh? Tak apa. Lepas ni ada awet lalu, kau tengok macam mana taktik Yoke. Yoke, next mak awet yang lalu ya? Set. Nama kau bunga. Ha, Yoke. Ha, tu ada awet tu. Apa lagi? Kau mau tengok ni. Eh? Cik. Ha. Sorry, macam ni. Boleh tak macam cik, macam pura-pura je macam cakap dengan saya? Ha? Tak, maksud saya macam ni. Boleh tak cik macam bagi nombor telefon cik kat saya? Saya bagi RM1. Lepas tu bagi nombor telefon. Nombor telefon yang tak betul tak apa. Ha? Tak okey eh? Kau cak cibor tu sedih. Tengok pada rupa pun dah tahu dah tak dapat. Skill dah karat. Tahu. Sekarang ni biar usul pula yang cuba. Bila pula usul setuju dengan benda ni? Takkanlah Yoke seorang kena cuba. Usul kau kena pergi try lah juga. Come on, man. Pergilah. Come on. Usul pergi sana, duduk kat sana, nanti ada awet lalu, usul tegur. Apa ada hair? Usul buat ya? Tengok. Assalamualaikum, Yong. Gimana tu? Yong. Cantik mata. Yong. Yong. Perlahan. Ni dah. WhatsApp ada. WhatsApp. Yong, kejap, Yong. Yong, kejap. Yong, kejap lah. Kita boleh ni. Hey, Su. Dah rupa cak cibur dalam muka. Usu memang kalau bab-bab pertandingan ngorak-ngorak awet ni, Usu memang champion untuk menakut-nakutkan awet. Oh, nyah. Tak nak sombong sangat. Lepas nyah pula. Apa dah? Nyah biasalah. Ngorak secara live atau WhatsApp atau macam-macam lagi. The man. Assalamualaikum. Wangi menor rambut you. Nama siapa nama? Waalaikumsalam. Kau tak ada kerja lain? Sisir je pala puasa aku. Kena ngurak dengan jantan. Gurau je you. Kau nak pergi mana? Kau nak pergi mana? Wei! Kau memang skill. Hati minyak lelaki. Aduh. Bang. Ha,
jemputlah masuk. Jemput. Ha. Ini isteri saya, nama dia Sanggari. Bangga. Ini Yulia ni kedengar. Bangga. Sanggari. Abang yang mana orang bos? Bos mana dia? Tamil teriak. Oh, sorry. Minta maaf ya. Kesian orang mesti penat. Cuba masuk. Bangga. Eh, mana lah masuk. Thank you. Dapat. Kasut. Nak pulih bangga lah. Ah, cikgu bertani kalau cikgu. Ah. Masuk. Ini cowok, hal-hal, biar kuih tanah. Ah, jemput duduk. Masuk. Duduk ya. Saya nak ke dapur kejap. Tak payah buat apa-apa. Kita puasa. Saya tahu. Tapi ini memang nak masuk untuk orang buka puasa lah. Oh, tak apa kot. Saya tolonglah. Okey. Saya duduk sini dengan budak-budak. Muka puan macam mana? Alah, nanti hilang lah tu. Nur darah sunnah mari. Apa tu? Inilah. Saya dah cek dah semua, part lain. Tapi yang rosak ni je. Ini je masalah sekarang ni. Macam mana nak kena ganti lah ni? Ha? Abang cakap ada benda meletup tadi kan? Inilah dia. Bahaya bang. Nasib baik lah. Kalau tak, benda ni dia berjangkit dengan benda-benda lain tau. Bang, abang basuh cukup-cukup kat orang yang jual kereta tu kat abang bang. Benda macam ni patut tak boleh pakai dah ni. Ha. Macam mana ni? Nak kena ganti ni? Kena ganti lah bang, terpaksa. Masalah sekarang bengkel saya tak ada part ni. Tapi saya tahu kat mana nak cari benda ni. Eh? Okey, abang-abang stay dulu sini. Saya nak kena cari. Eh? Okey bang. Kamu apa hal ni, Mae? Pasal apa jual benda tak elok kat you? Apa pula salah usu? Usu dah pakai kereta macam tu dah. Mana ada apa-apa modify? Memanglah tak ada modify. Tapi cek dulu jangan jual benda bahaya. Bini aku, anak-anak aku dalam kereta. Tahu dah, anak saudara kamu! Nyok! Kalau Nyok tak langgar lubang tu, tak ada yang jadi gini. Lubang tu tengah jalan, habis kau nak aku buat apa? Hei, Nyok nak usu jual apa? Kereta kebel! Juallah apa benda pun tapi jangan jual benda bahaya ke orang. Jangan menipu. Pasal tu meniaga kamu ni tak maju. Hidup tak berkat. Nya, tolong sikit eh. Usu tak ada mana je nak makan duit Arab. Oi! Kau tak boleh bincang elok-elok ke? Ha? Kau ada apa-apa tu? Aku nak bincang Yop. Kan Yop dah ikut self-bomb tadi. Self-bomb mana pula? Self-bomb! Stop! Yop! Yop, jangan macam-macam Yop. Ha? Jangan macam-macam Yop. Aku nak pergi toilet. Dah okey sikit. Yes. Ayana pergi lajar anak abang tu, kala-kala. Aunty Maria ni cantiklah. Macam princess. Ya ke? Tak adalah. Muka je ni macam princess. Tipu. Ha-ha. Dah lah cantik. Wangi pula tu. Yelah tu. Haris? Ambil apa tu daripada panti? Tak ada apa. Mari sini nanti tengok. Frank liquid. Do not apply to skin. Haris. Haris yang buat muka anti macam ni. Kenapa Haris sanggup nak... Macam ni you ajar anak you. Hmm.
minta maaf lah, Su. Yang tak ada niat pun nak cakap macam tu tadi. Nyong bukan apa. Nyong risaukan pasal family je. Usu faham. Lagipun, Usu takkan nak buat apa yang boleh bahayakan family kita semua. Tapi ada satu yang Nyong cakap tu betul. Apa dia? Business. Business Usu sekarang ni tak apa nak elok. Tak mampu nak maintain semua kereta-kereta yang ada tu. Apa sebab tak kabur kami? Malu. Usu malu. Dengan Yop dengan Nyah. Yang dah ada family pun tak minta tolong. Ni Usu seorang. Takkan tak boleh beli kari. Usu. Beli kari tu bukan bermaksud kita tak boleh minta tolong dekat adik-beradik sekali-sekala. Tahu? Dan kalau biar je bisnes macam tu, tak lama hanap lah, langsung tak boleh berdikari. Betul tu, Nyah. Hei! Cakap pasal adik-beradik ni, Yuk mana? Eh, bukan pergi toilet tadi? Busu! Ada tak? Tak ada. Mana cari kat toilet pun tak ada ni. Telepon tak boleh. Fon dah mati je tak ada. Macam mana? Nampaknya kita ada satu je cara nak cari Yop ni. Apa dia? Yop! 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 Amboi dah macam orang bang. Yop! Yo! 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 Ah, bang. Hu, nasib baik bang kedai buka lagi bang. Nasib baik kedai tu buka. Tak apalah. Kamu buatlah dulu apa-apa patut dah. Nanti kami datang balik. Eh, datang balik nak pergi mana? Kami nak pergi cari abang kami, Musin tu. Oh, iya ke? Ha. Ah, sudah. Kenapa dia? Tak ada apa, tak ada apa. Dah, masuk dulu. Ha. Okey, tapi datang balik tau. Sebab saya ada beli makanan sikit untuk kita buka nanti. Kita jumpa kejap lagi, ya? Ah, okey, baik. Ah, tak sini dulu. Oh, sedap. Eh, makro. Macam mana kita nak pergi ni? Truk api, tu. Kak, tak payah nak explain lah. I tahu awak tak suka kat I. Bukan salah Haris pun. I cakap tak payah explain kan? I tak salahkan Haris pun. I salahkan diri sendiri. I saja Tuhan nak test lah ni. Kak, jangan cakap macam tu. Leave me alone, please. Bang, Yop! Yop, apa ni? Nyari tak kena langgar!
Saya minta maaf, abang. Saya bukan cari pasal, abang. Saya nak cari pasal duduk dekat workshop. Jangan dalam kereta. Workshop? Iyalah, workshop. Ini semua salah Yuk. Kalau Yuk bagi kita semua ni balik asing-asing, tak jadi benda macam ni, tahu tak? Abang nak balik mana ni, bang? Boleh tak saya minta tumpang sampai ke kampung Lambuh Kanan, belakang dia, bang? Rumah saya kat situ. Saya nak balik jumpa family saya ni. Saya boleh bayar, bang? Yuk! Yuk cakap apa ni, Yuk? Bang, macam marah saya, bang. Saya minta tolong, bang. Ya, apa dengan Yuk ni? Bang, minta tolong, bang. Hantar setengah jalan tak apa, bang. Saya lepas tu saya cari rumah saya sendiri. Yuk? Yuk okey tak? Ni Usu ni. Yuk. Yuk. Usu. Yuk okey? Yuk. Usu? Hai, Arana. Aunty marah Haris ke? No, Aunty tak marah Haris. Aunty cuma malu dengan diri sendiri. You know, Aunty rasa macam semua orang tak suka dekat Aunty. And I try to keep distance sebab Aunty rasa bila Aunty dekat dengan diorang, bila Aunty cuba nak rapat dengan diorang, diorang rasa macam tak senang. You know? Diorang rasa macam Aunty ni menyusahkan hidup diorang. Budak-budak pun tak tahu nak hormat Aunty. But you're not like that, right? Abang pun tak macam tu. Abang, dia bukannya jahat. Dia cuma nakal je, kan? Aunty mula-mula tak nak ikut pun trip ni. Tak apalah. Ariana kan ada. I'm so glad you're here with me. Kakak? Iman. Cari Ariana, sorry. Dia teman saya tadi. Pinjam dia kejap. Tak apa. Memang dari tadi lagi dia nak temankan akak. Saya je yang takut dia mengganggu. Tak adalah. Dia ni tak ganggu langsung. Dia tak kisah pun kalau nak rapat dengan dia. Saya pun suka tengok kalau kakak rapat dengan dia. Ha, dah nak berbuka dah ni. Jomlah masuk. Okey, jom. Jom. Let's go. Abang, ni ada kuih saya beli sikit tadi. Jemputlah, eh? Ah, oh, terima kasih. Eh, kuih jangan sikit-sikit tak ada. Hai. Dia orang panggil benda ni early onset Alzheimer. Capiu tu. Cuma Yuk dapat aware sikit lah masa muda ni.
Maksudnya, Yoke dah lama tahulah. Bukannya baru. Kenapa Yoke tak pernah beritahu apa-apa dekat kita orang? Yoke tahu? Tak. Astagfirullahaladzim. Benda ni bukan benda simple nak beritahu macam tu aje. Dia tak semudah macam kita baru dapat kerja nak beritahu orang. Yoke kena ambil masa sikit nak mikirkannya lah. Habis tu, sepanjang masa yang lama yang Yoke mikir tu, apa keputusan Yoke? Tahulah. Nyah bukannya marah kat Yoke. Nyah cuma risau. Kan, kita risau. Yelah, walaupun kita ni tak serapat macam adik-beradik lain, tapi itu bukan bermakna Yoke boleh rahsiakan benda ni pada kami. Yoke tak berhak, Yoke. Bukan Yoke tak nak beritahu. Yoke takut kalau korang semua dah tahu nanti, benda semua berubah. Sebab tu Yoke nak sangat kita semua balik raya ni sama-sama jumpa apa dengan Encik. Yoke kalau boleh nak simpan satu memori. Satu memori bercukup lah yang kita semua happy sama-sama. Tu je Yoke minta. Satu memori je. Nampak lain macam senyap aja. Gaduh ke? Ayah, bulan puasa, hari baik, bulan baik. Jangan bergaduh. Kan dua orang adik-beradik. Lu tak sayang dengan adik kah? Sayang, Apiu. Saya sayang adik-adik saya sejak dari diorang lahir sampailah bila-bila. Mana rumah Selvam? Sebab tadi ya, saya punya bini sudah message lah. Dia semua ada kat sana. Itu Selvam yang mana? Ada apa le nasib dia orang tu kan? Aleh. Mau kita jemputlah makan. Kalau sedap, beritahu saya. Kalau tak sedap, beritahu Sanggeri. Nak main cakap macam tu. Ni banyak ni dia masak ni. Nampak sedap ni. Asam pedas. Ini ayam masak kecap. Wah, masak macam orang Melayu eh. Bagus. Mana belajar masak? Kami dari kecil lagi memang masak macam ni. Dari mak lah saya belajar. Boleh buka kedai? Tak boleh kah? Bolehlah kalau Iman pindah sini. Sebab dia yang tolong masak-masak. Pandai dia masak tau. Saya tolong potong-potong saja, ho. Jumpa-jumpa. Makanlah, makan. Ya. Yeah. Ambil lauk. Bos dah sampai kot. Ini tempat?
Thank you, Phil. Cik Phil. Hari raya. Ah, selamat hari raya. Terima kasih banyak. Ah, Phil. Kita jangan balik ya. Oh, betul. Betul. Jangan risau. Ah, elok. Selamat hari raya. Ah, terima kasih. Ah, bos, macam mana? Okey. Okey, abang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, abang. How's everything? Kereta mana? Dekat workshop. Kita tengah betul kan? Besok siap kot. Ha, ni cek liao meyo? Cek liao lah. Itian-tian. Tak mana? You! Nya! You! Apa? Ada nasi. Ada nasi pun nak terpekit. Nasi je. Lawan tak ada. Jom, kasih semua rahsia lah. Jom kita makan. Boleh. Sila. Memang lah. Susu ayam kecap tu nombor satu lah. Apa? Saya sebenarnya ada benda nak cakap ni. Saya dah 2 tahun dah hidap Alzheimer. Pertama jangan masuk. Simpang kedua kau masuk, kau belok kanan, lepas tu kau belok kiri, kau terus je. Ha, jangan pergi mana-mana tau. Terus je. Kau nampak aku tak? Tak nampak. Tu ujung kanan tu. Kau terus je. Okey. Tak payah pergi sana lah. Dah sampai dah. Sila faham. Saya sebenarnya saya tak tahu macam mana nak cakap terima kasih dengan awak. Tak apalah, bos. Semalam tu kalau saya tak datang tolong, mesti orang lain datang tolongnya. Sama je. Tak apalah, bagi saya bayar untuk malam tadi. Ya. Tak apa. Ini rumah saya, bukan restoran. Ata, mana maunya. Cakap orang pegak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah, ramainya. Semua dah siap-siap nak bertolak dah. Bang, lah. Bang, tak maaf lah. Saya kalau boleh semalam lagi nak siapkan kereta ni. Tapi itulah bang, tak sempat kan. Kalau tak ada nak menyusahkan abang satu family. Tak maaf bang. Adalah menyusah mana pun. Kita orang happy je ni. Aku yang rasa bersalah sekarang ni. Pasal aku kacau kau tiang-tiang raya. Tak ada bang. Saya okey bang. Abang bagi kereta malam raya pun saya buat. Okey. Angka lah. Baik. Bang. Ni banyak sangat je bang. Tak apa. Saya pulangkan balik 300 sat. Terus. Saya ambil ni je upah dengan duit tempat je. Bang. Ni duit raya. Banyak bang. Tak apa buat belanja duit raya. Ya Allah rezeki. Alhamdulillah. Bang, terima kasih. Sama. Kalau bos. Hati-hati balik nanti. Bila senang-senang nanti singgah lah. Jangan tunggu raya pula. Yelah. Raya apa? Kita kan banyak raya. Pilih je mana-mana cuti yang kita nak. Itu je. Mula. Jom. Okey. Baik-baik. Yeah, baik-baik. Raya balik mana? Tahun ni saya balik rumah mak mertua kat Korea. Korea? Tak. Saya raya kampung ni. Ya. Yeah. Bye. Terima kasih. Jumpa lagi ya. Ya. Sampai tengah. Eh, sudah bila elok Okey.
Ni, Silvam. Bos panggil. Apa yang aku marah-marah kau kat ofis tu? Suara aku meninggi ke kan? Itu nasihat. Nasihat? Bos, balik mana bos? Lambu kanan belakang dewan. Oh, belakang dewan, lambu kanan. Ah, lambu kanan belakang dewan. Okey. Okey bos. Selamat raya. Selamat raya. Selamat raya. Tak ada masalah telefon. Zack, aku nak hantar kau ni. Sampai dah. Alhamdulillah. Eh, tu motor apa tu? Hai, terkenang zaman bawa geplen ni apa? Yuk ingat pula motor apa. Baru sampai tu. Gini, salam apa? Ya, belum. Belum sampai ni. Ah, itu anak tu sidang. Hantar keliling dah untuk buka. Udah, naik sayang. Oi, apa? Mak. Mari. Mail? Tengah. Inilah Singapore you, ya? Macam mana boleh ada dekat Lambo ni? Dah lah, Mail. You tak payah tipu I lagi. You tak payah tipu I lagi. No. Semalam, I dekat... tapi I ni... I... Dina. Dah. Dina! Yang puasa nak bagi saya kejar pula. Kehen tu? Entahlah, Yub. Mantap, lemah lah. Dina! Dina! Dina, I can explain. Tak payahlah. I dah cerita banyak pasal you kaya I. Tapi you tipu I. Okay. I'm sorry. Let me start over. You cerita pasal I kaya ayah you? Kenapa you buat macam tu? I malu. Sebab apa you malu? Malu sebab... Hello. Okey. Nama I Ismail bin Halim. Umur 29 tahun. Bukan 25 tahun. Tak ada bisnes pun kat Singapura. I ni jual kereta. I tak pernah ada serious relationship. Tapi I serious bila dengan you. Kalau you serious, you tak tipu I. I takut kalau you tahu I siapa, you tak nak kawan dengan I, you tak nak kahwin dengan I. I balik ni pun sebab I nak bagi tahu my parents yang I ada di calon. So,
So, apa? Kosong-kosong. Kosong-kosong. Cantik lah. Banyak lah, you. Okay lah. How's life? Yuk, Dad! Yeah, Dad! Sini, sini, awak tahu apa? Sini, Pak! Itu yang boleh. Abang, ini lah ikut sekarang ini. Style! Sini! Ini, ini nak pergi. Ini.
please. One suite for me. Lepas tu, whatever room for them. Masalahnya sekarang besar. Okay, macam tu kan, Jafri. Dia nak campur perak, nak cantikkan tu. Kau besar, hilang semua benda. Sorry. Selamat raya. Selamat raya. Jadi lepas ni aku kena hantar kau lah ni. Ni aku tanya ni. Buat dia kau ni. Kita tunggu apa lagi? Mau lah. Kita balik lambo yo. Yo pula, cok. Sedia semuanya? Pasal apa kamu duduk sebelah ni, yo? Sorry. I'm so sorry. Aku kalau kereta sedan, kereta biasa-biasa tu tahulah aku nak buatnya. Nak membuatnya! Buat. Buat ni 9 eh.